Buah keladi, teman-teman. Isi dia kita ambil, masak special ini. Ini kita buang dia punya kulit dulu lah, kupik dia. Sebelum ni kita ada isi keladi ini, kita buat bubur lah, memang sedap lah. Memang sedap bubur keladi. Sekarang ni kita nak masak dia, masak dengan sardin lah. Nanti kita tengok lah, stay tune lah. Sekarang ni kita nak buka dulu dia punya buah keladi ni. Besar buah keladi ni, mahal ya teman-teman. Kalau beli dekat supermarket ke tamu-tamu ni, bahagia ni isi keladi ni. Ada yang color purple, itu mahal lagi. Keladi Cina orang cakap. Boleh buat kek, kuih. Keladi ini boleh juga dibuat goreng. Potong nipis-nipis, goreng ke minum-minum petang. Isi keladi buat bubur, masak sayur. Masak dengan sardin ni. Kali ni kita akan masak sardin. Mantap. Ada punya isi tu putih. Ni ditanam di tepi rumah lah. Ikut tanah juga. Kalau tanah dia sesuai, memang isi dia menjadi lah. Dia perlu tanah yang gembur, sesuai. Kalau tanah berbukit memang bagus lagi lah, supaya isi dia menjadi tu yang kita mau. Dia punya batang, daun, batangnya, sulurnya boleh makan juga. Ada spesies keladi boleh makan. Dia punya sulur keladi itu. Kita cuci dulu. Sekarang ini kita potong isi keladi ini. Potong bentuk cube. Isi keladi yang dah dipotong cube-cube. Kita tengok bahan campurannya. Ini dia. Nah. Ini dia sardin steward pork. Ini non halal punya lah. Harga dia 9.80 sen. Kalau yang halal punya boleh pakai sardin beef ke, sardin itik ke. Ini nan halal punya lah. Kita campur ni bawang putih lah. Okey, kita akan masak Borneo style punya ni. Isi keladi masak dengan steward pork. Sekarang panaskan kuali, tuang sedikit minyak masak. Dengan banyak sangat
Pesanin steward box, tadi memang ada minyak nih lah. Ini kita goreng bawang putih nih. Masukkan isi keladi ini ya. Tambah sedikit air. Oke teman-teman, setelah dia beberapa menit, sekarang dia mendidih. Nah, sekarang kita bubuh sardin steward pork nya. Ini tak perlu lama, sardin ini memang sudah setia untuk dimakan. Tadi kita tunggu sehingga isi keladi itu lembut lah. Nah, sekejap lagi kita nak simpan sebut perasaan. Isi keladi sudah pun lembut dan mendidih. Sudah masaknya sedia untuk dimakan teman-teman. Sedap nih, jangan tak coba masakan dari Tambak Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.